makarel atau ikan kembung. Isinya seperti ini. Cooking instructionnya bisa di oven atau di pan fry, oke? Aku nggak kasih bumbu ya, karena aku udah pernah bikin ini beberapa kali dan ini udah asin. It's already salted ya. Lupa balik, aku mesinnya setengah jalan, kita balik ya. Aku get to turn it around ya. It's better like halfway, turn it around. Okay. Maybe tambahin 4 minutes. Okay, let's go. Sudah matang. Ini dia. Ikan goreng kembungnya sudah siap. Ikan goreng kembung asin ya, kalau di sini diasinkan. So this is the mackerel. This is my car. Air fryer.